Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita mau membuat olahan coklatos dan pisang. Bahan-bahannya apa aja? Ada pisang dan coklatos drink ya. Pisangnya kita potong dadu jadi kecil-kecil. Pisang yang kita pakai ini pisang yang buat digoreng ya, bukan pisang buah. Dan kita masukkan coklatos drink sesuai dengan selera masing-masing. Di sini saya hanya memasukkan 2 bungkus coklatos. Setelah itu, tambahkan air sedikit ya. Kemudian diaduk-aduk. Kita masak ya sebentar sampai coklatnya meleleh. Kemudian kita taruh di dalam kulit lumpia ya. Kita kasih adonan secukupnya sesuai dengan ukuran dan selera. Untuk perekatnya, aku pakai air putih ya. Nah, sekarang kita siapkan penggorengan dan minyak. Minyaknya secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Kemudian, kita masukkan pisang coklatnya. Kita biarkan sampai kuning keemasan. Lalu, kita angkat ya dan kita tiriskan. Sekarang kita tambahkan topping sesuai selera ya teman-teman. Kali ini aku pakai topping keju. Nah, hasilnya udah jadi. Jadi gak sabar nih mau makan. Sekarang aku cobain dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Krenyes, enak banget. Coklatnya enak, tapi nggak bikin enak. Dadah, assalamualaikum teman-teman.